Bayangkan apakah itu adil kawan-kawan? Saat mereka membutuhkan kita untuk naik, mereka mewajibkan kita. Betul. Pulang untuk keluarga, kita dilarang kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, kita di sini sama-sama meminta solusi kepada gubernur kita. Bahwasannya tiap ada larangan pasti ada solusi yang harus diberikan kepada mereka. Setuju. Melakukan aksi juga secara ini loh, sesuai protokol dan sesuai regulasi yang ada. Jadi saya pikir berangkat dari situ kita sepakat kemarin kita tidak ada akan pulang sampai Bapak Gubernur memberikan solusi. Jadi itu Pak, nah juga kita memahami fungsi Bapak, kiranya Bapak juga dapat memahami fungsi kami. Lama. Karena mundur. Untuk membela kepentingan rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Apakah kami harus tindak keras, Pak? Mahasiswa ingin sholat! Sholat aja di tempat pas. Mahasiswa hanya ingin sholat di dalam! Apakah tidak boleh hari ini? Sholat aja! Mahasiswa anarkis! Pemilu mah bisa. Enggak mungkin bisa pemilu video call. Pemilu kan di situ. Bisa menjawab sambil video call. Ngapotnya. Pemilu jangan bisa video call. Macam mana? Ini mengayomi demokrasi masyarakat, bukan jaga ini, bukan jaga gubernur aja. Tuh, pemilu ke situ. Terima kasih. Jadi saya Sami Haji dari Organda, organisasi kedaerahan Kabupaten Ketapang, Ikatan Mahasiswa Kabupaten Ketapang. Di sini kami bergabung dalam aliansi mahasiswa menggugat atas regulasi larangan mudik yang disampaikan oleh pemerintah pusat, baik pusat maupun daerah. Di sini ada 3 tuntutan yang kami bawa, yaitu esensinya tentang bagaimana ketika Pak Gubernur melarang mudik, tentu kami meminta solusi. Dan ini menjadi aturan yang berubah-ubah yang dibuat oleh Pak Gubernur. Artinya begini, ketika pilkada kemarin, mahasiswa disuruh pulang untuk memberikan hak suaranya kepada kampung halamannya. Kemudian wisata dibuka, selanjutnya pusat perbelanjaan dibuka, kemudian wisata juga dibuka. Nah, kemudian ketika lebaran ini, mudik dilarang dengan alasan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, kemudian kami meminta supaya pemerintah memberikan solusi ketika kami untuk mudik, gimana antigen kemudian swab itu digratiskan, supaya apa? Supaya kawan-kawan mahasiswa anak rantau di sini bisa mudik ke kampung halamannya. Selanjutnya, tuntutan yang kami bawa juga, ketika kami dilarang untuk mudik dan tetap tinggal di sini, kami menginginkan bantuan dari pemerintah, bantuan dalam bentuk sembako atau semisalnya lah, yang untuk supaya kami tidak mudik dan kami tetap bertahan di Kota Pontianak ini. Berkomunikasi dengan asisten 3 Pak Miji, kemudian sama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi beliau juga hadir di tengah-tengah kami, menampung aspirasi kami, dan beliau menjanjikan akan berbicara langsung, berkomunikasi dengan Pak Sutarmiji untuk supaya apa? Supaya kami bisa bertemu langsung dan audiensi langsung dengan Pak Miji. Nah, jadi asisten 3 tadi hanya menampung aspirasi kami dan menyampaikan ke dalam. Tadi dikatakan bahwa Pak Miji sedang ada
pertemuan dengan Mendagri lewat Vicon dan tidak diketahui kapan selesainya. Jadi kawan-kawan mahasiswa di sini tetap menunggu kapan selesainya Pak Miji. Di sini kami ada sekitar 15 OKP tergabung dari BEM se-Kalimantan Barat dan organisasi kedaerahan. Total masanya? Apa? Total masanya? Total masanya di pikiran sini hampir 100, 100-an gitu. Berarti penolakan terhadap larangan mudik ya, Boy? Esensinya itu, Pak. Penolakan terhadap larangan mudik dan kemudian ketika dilarang pun, jadi dilarang pun kami meminta solusi. Artinya ketika kami diperbolehkan untuk mudik, ketika itu antigen dan swab itu kami minta digratiskan. Karena apa? Kalau kami udah bayar antigen, bayar swab itu uang kami habis untuk membayar itu. Jadi ongkos mudik kami habis untuk itu. Yang kemudian kalaupun kami menerima larangan mudik ini, kami tetap berada di Kota Pontianak. Akan tetapi kami meminta bantuan dalam bentuk sembako ataupun uang. Supaya apa? Supaya kami tetap bertahan di sini dan tidak akan pulang ke kampung halaman. Kawan tetap bertahan di sini sampai ketemu dengan Pak Gubernurnya. Paling tidak perwakilan dari kami, perwakilan setiap ketua OKP-nya masuk audiensi dengan Pak Miji untuk menyampaikan tuntutan kami.